Lah ya kenapa? Enggak tahu dia. Enggak tahu kenapa kamu ngomongnya gitu, Dot. Bang enggak nanya kenapa? Teriak. Siapa? Teriak kan, enggak, Bang enggak nanya sama pacarnya kenapa ditolak anak saya. Katanya kegemesan. Berarti cowoknya tuh temperamen ya? Hah? Cowoknya ya, temperamen, Mbak? Iya. Sama Mbak gak pernah kasar? Gak pernah. Serius, Mbak? Masa? Hah? Gak pernah, aku gak pernah kasar. Itu aja aku baru tahu, Teh. Tapi berarti kan kayak tadi misalnya, Mbak? Yang begini loh, pakai tangan kanan dia. Oh. Itu kenceng itu? Kelihatannya mah kenceng. Orang sampai pada biru tuh. Pasti kan ada permasalahan pasti. Enggak. Ada yang mengawalin, enggak mungkin enggak. Dia tiba-tiba non anak pasti kecil. Pasti dia jujur sendiri, dia ngomongnya gemes. Enggak pernah dia. Enggak, aneh aja kalau saya. Iya. Gemes bisa sampai non itu gimana ceritanya dia non. Gemes bisa sampai gimana ceritanya dia bisa gini, anak bayi kecil begini. Jauh dari sini enggak? Di itu TPU. TPU. Pangkalan 5. Oh, yang kuburan itu ya? TPU tuh kuburan bukan? Pembuangan sampah. Oh. Yang bulok, bulok itu. Oh. Ada sih dekat. Di belakang. Iya. Yang posting itu kemarin Mbak berarti? Iya. Mbak yang posting. Yang ini, Yang repost. Iya. Terus? Soalnya kan pada sayang juga sama ini, pada kenal. Iya. Berarti kalau gitu ada teman-temannya juga dong di situ, temannya Mbak ada juga. Enggak, itu aku doang. Oh. Dia tuh mau lihat yang tadi kenapa itu kenapa. Terus kalau di situ bilangnya bantu diviralin, maksudnya apa? Bantu diviralin gitu ya? Iya, kita bantu viralin aku doang. Ya, ini kayak nantang gitu. Oh, gitu siapanya? Iya, cowoknya. Oh, kata dia nggak takut gitu, kata cowoknya. Terus tapi sekarang masih hubungan masih? Masih. Kenapa masih hubungan, Mbak? Masih. Hah? Emang nggak ada cowok lain? Gimana? Hah? Ngeri loh, Mbak. Kalau saya ya, kalau udah ketahuan temperamen gitu, kalau misalnya Mbak serius juga sama cowok itu bahaya. Ringan tangan. Biasanya kalau orang ringan tangan, mulutnya juga kasar. Kata-katanya juga kasar. Nanti ke depannya bukan sama Mbak apa bukan sama anak aja, sama Mbaknya juga begitu. Iya. Itu habit, kebiasaan. Udah kebiasaan kayak gitu, udah kasar. Dari pola pengasuhan orang tuanya biasanya keras dan kasar. Kasihan anak bayi kecil kayak gini, Dadi. Lo bersalah loh. Ada puskesmas nggak sih yang dilewatin? Atau apa, klinik gitu? Jauh ya? Jauh. Ini bisa biar digunting aja itu, kasihan itu. Tersiksa ya? Itu. Iya. Depan. Itu ke situ. Kanan. Nggak tahu tadinya. Nggak tahu. Nggak tahu, tadi kan tanya-nanya. Terus nggak ada yang tahu. Tadi udah ke Bu RT. Bu RT juga nggak tahu. Tanya sama Bu RT. Terus dia nggak kenal nama Nur. Iya, nggak tahu siapa? Namanya Nur. Di sini. Nur. Kalau enggak kenapa pada manggil nama Ade? Oh, adenya yang tadi. Iya. Ayo Bu, udah ketemu? Ya udah, ya. Nih Bu, ini ya Bu RT. Wah, makan. Kasih itu dulu ya Bu RT ya. Ya Bu. Ya. Sekarang kita sudah ketemu sama Mbak Nui. Ya. Terus sudah ketemu sama bayinya juga. Nah, sekarang kita mau menuju ke tempat pacarnya yang dugaannya dia melakukan terhadap bayi. Tapi ini nantangin nih Bu. Iya. Bu.
ya ini makanya ini yang harus kita tindak tegas ya. Nah, kita lihat nanti apa yang mau dikatakan sama dia, alasannya apa. Betul. Tapi kan menurut kita kan udah nggak boleh lah ada alasan apapun ya. Ada anak yang melakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kekerasan terhadap anak. Betul, pokoknya tindakan ke anak di bawah umur itu jelas tidak boleh ya, Bu. Iya. Dan ada pidananya. Iya, jelas itu dia. Oke, ya sudah. Oke. Bismillah. Oke, yuk. Bismillah kita jalan ya. Sama bisa punya bayi gimana? Hah? Hubungan tanpa status? Nikah siri. Nikah siri? Iya, oh, berarti udah pernah nikah. Umur berapa waktu nikahnya? Itu pas lulus SMP, nggak lama. Oh, berarti di bawah umur nikahnya. Iya. Terus? Berapa lama itu pernikahan pertama sama ini? Sama 5 bulan. 5 bulan? Iya. 5 bulan, oh berarti waktu pas nikah itu ini udah hamil duluan gitu ya. Berarti setelah itu, setelah lahir, habis lahir, lahiran dulu atau gimana? Lahiran dulu baru nikah atau gimana? Enggak, nikah siri aja. Terus dianya kan ini punya kasus, Bu. Kasus di mana? Kasus apa dia? Dia waktu itu belum ketahuan sama aku, ketahuannya sama polisi. Dia katanya terus langsung udahan aja kata mama. Mama juga nggak nerima kalau misalkan itu dia pembohong kanan pak. Terus ya udah, abis itu udah lulus kontak aja sama ayahnya. Berarti nikah itu waktu itu kandungannya berapa bulan? Dua bulan nikah, berarti kandungan 2 bulan. Berarti kalau 5 bulan berarti dia belum lahir udah pisah. Gitu, karena ada kasus itu tadi. Terus sekarang masih ada kontak nggak sama ayahnya? Nggak ada. Itu satu sekolah juga atau beda? Beda sekolah. Temen satu nongkrong lah, Bu. Kalau kata bahasa sekarang. Terus dari lulus sekolah SMP sampai sekarang aktivitasnya apa, kegiatannya? Di rumah aja bantuin mama. Soalnya kan ada dia, jadi nggak bisa kerja, nggak bisa ditinggalin juga karena masih menstruasi. Itu kemarin waktu pas diposting itu, kenapa itu tiba-tiba itu diposting? Udah karena udah nggak tahan, karena udah sering atau gimana? Aku nyari itunya dulu, Bu, bukti foto waktu itu pertama aku moto kan. Waktu itu kan pas kejadian ini masih pada memar, fotonya udah nggak ada, jadi aku cari-cari dulu. Terus? Di penghapusan di HP kan. Terus waktu kemarin baru ketemu, makanya baru aku posting lagi. Sebenarnya kejadiannya udah? Udah lama, udah berapa bulan yang lalu? Tadi 4 bulan, 4 bulanan yang lalu ya. Oh, berarti itu kejadiannya udah 4 bulan yang lalu. Terus kemudian baru diposting beberapa, 1 minggu yang lalu mungkin. Iya, sama itu juga aku nyari-nyari. Ngedeketin dia tuh nyari nama kontak pengawas dia. Kiri. Kiri, Pak. Pengawas siapa? Pengawas yang ngawasin dia kerja gitu. Oh, kan dia gitu. Juga punya pengawas. Dia masih diawasin. Terus udah gitu, dia tahu Mbak Nuinya posting di media sosial, tahu. Terus pada Mbak Nuinya bilang atau dia tahu sendiri? Dia tahu sendiri kan, berteman. Terus juga teman-teman aku yang berteman sama dia ngasih tahu, ngasihin dia. Kan WhatsApp dia juga Adit. Adit. Oke. Terus udah gitu pada ngechatin dia, terus dia ngomong gini, biar apa sih ngepost kayak gitu? Ya biar kapok aja. Soalnya kan enggak ada kapok-kapoknya. Soalnya kan enggak ada kapok-kapoknya. Bahasa dia tuh selalu kayak nantang gitu. Kalau udah digituin kan dia jadi sadar gitu. Terus dia ngomongnya kayak gimana? Waktu pas dia udah tahu tuh di-post kan sama Mbak Noy itu. Awalnya aku ngomong, gue posting aja kali ya lu, kata dia. Posting aja, lu kan cuma ngomong doang dari waktu itu, kayak gitu.
Gak takut dia. Dianya? Maka, iya, makanya saya roasting. Kita jalan gitu langsungnya. Terus udah gitu, dia bilang apa waktu pas nantangin gitu? Ya, lu kan cuma ngomong doang, gak bisa dibuktiin. Terus aku bilang, ya udah, kalau misalkan gak percaya mah, udah aku posting aja. Terus dia nelfon-nelfon, gak kuangkat. Oh, tapi mak, dia nelfon-nelfon gak diangkat? Gak diangkat, tiba-tiba langsung ke rumah aja dia. Dia datang berarti ke rumah. Terus dia bilang apa waktu pas datang ke rumah? Nangis doang. Dia nangis? Iya. Katanya nantangin. Gak tau, dia datang-datang juga nangis. Terus bilang apa dia waktu pas datang ke rumah Mbak Nui? Minta maaf doang. Terus abis itu langsung diajak ke rumahnya. Terus? Diajak ke rumahnya, minta maaf lagi dia nangis. Ngapain diajak ke rumahnya Mbak Nui-nya? Dia malu kali nangis di rumah. Terus waktu di rumahnya dia ada orang tuanya? Ada. Terus emang waktu nangis di rumahnya Mbak Nui, orang tuanya Mbak Nui gak tahu? Pas nangis tahu, bapak juga lihat. Terus nggak ditanya bapak, kenapa itu dia? Enggak. Diem aja. Iya, bapak mah nggak mau ikut campur, nggak mau ikut campur usaha anak. Sudah gitu dibawa ke rumahnya. Terus di rumahnya juga nangis juga. Nangis. Terus di rumahnya nggak ada orang tuanya? Ada. Ada. Terus orang tuanya ngomong apa? Mamanya cuek. Cuek. Iya. Mamanya dia cuek. Cuek. Terus apa lagi yang dia omongin di rumah itu? Nangis aja itu sepanjang itu. Dan waktu dia nangis doang, saya aku diemin aja. Habis nangis dia tidur. Dia tidur, udah aku diemin aja. Terus Mbak Nunya kemana? Enggak kemana-mana, di situ aja. Enggak pulang kemana juga? Enggak, orang aku dijemput. Terus kenapa waktu pas dia kayak gitu enggak diputusin aja cowoknya? Waktu itu udah putusin, cuma emang balik lagi. Cowoknya apa Mbak Nunya yang balik lagi? Iya, kadang dia itu kadang aku. Terus kenapa waktu pas kejadian itu nggak cerita ngomong sama orang tuanya Mbak Nui? Kenapa emangnya? Kenapa nggak cerita? Cerita kasihan kan dia, cucunya nggak ada ini. Kenapa nggak mau cerita sama orang tuanya? Takut dimarahin. Kenapa? Takut bikin orang tuanya jadi sedih lagi gitu. Harusnya sih setiap kali ada, kan ini pengawasan kan ya, artinya kan gak boleh nih kalau kita nih di Komnas Perlindungan Anak tuh paling marah dan paling geram ketika ada orang dewasa melakukan kekerasan sama anak kecil ya gitu. Karena hari ini nih banyak banget orang-orang di luar sana ya yang ketika emosinya itu banyak yang gak bisa terkontrol, terus kemudian melakukan kekerasan sama anak kecil gitu. Nah, yang saya penasaran tuh apa sih yang menyebabin dia kok bisa nonton, kok dia bisa gitu? Apa yang bikin dia seperti itu? Apakah misalnya sebelumnya Mbak Nuina sama Mas Aditnya ini lagi berantem atau lagi ada masalah apa? Enggak ada berantem. Ditanya sama Mbak Nuina waktu pas dia nonton itu apa dibilangin ya? Dia ngomongnya gemas, gemoy banget katanya gitu. Terus Mbak Nui percaya gitu aja? Aku diemin aja. Terus nggak marah lagi pas dia di tahun itu anak ini ditunjuk nggak marah? Enggak, aku diem, aku nangis. Harusnya itu sih nggak boleh dilakukan ya. Reaksinya harusnya marah saat itu juga seketika. Apalagi kalau itu yang anak kita, darah daging kita ya, anak kandung kita dilakukan seperti itu sama pacar lagi kan. Harusnya yang harus dipikirin sama Mbak Nui hari ini tuh masa model kayak gini nih yang mau jadi pasangan aku sekarang gitu kan ya. Misalkan ini yang harus jadi pemikirannya Mbak Nui itu supaya lebih sadar gitu, lebih harus tahu Mbak Nui. Itu karena tadi orang yang sudah awalnya temperamen seperti itu agak susah, dan bukannya agak susah, malah susah untuk berubah. Tadi misalnya yang Mbak Nui cerita latar belakang keluarganya dia, bapaknya mungkin kayak gimana, ibunya dia cuek gitu kan. Nah akhirnya karena dia tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tua, dia mudah sekali nanti melakukan itu sama pasangannya, sama anaknya nanti. Hal kayak begini sih sebetulnya harusnya bisa dihindari gitu. Berarti pacarannya udah berapa lama? Dari Mei. Bulan Mei, terus tapi putus nyambung. Iya. Nyambung.
21 atau 20? Aku 19. Oh, 2005 ya. 19 tahun. Sekarang kita mau ke rumahnya pacarnya Mbak Nu ya, Mas Adit. Kita mau ketemu sama dia. Kita mau tanyakan apa atas dasar apa dia melakukan terhadap anak kecil. Ya, anak yang masih sangat kecil ini dua kali menurut keterangan dari Mbak Nu ya, cukup sama digigit. Nah, kita sekarang kita cari tahu apa yang menyebabkan dia seperti itu. Ke kiri ya, Pak. Sampah ini ya? Iya. Nah, ini yang sampah-sampah ini ke sana ya. Oh, ini ya? Tempat kerjanya. Oh, ini rumahnya. Dia tinggal sama siapa? Sama orang tuanya. Siapa namanya? Hah? Adit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Bu, ada Mas Adit? Kemana, Bu? Narik. Di mana? Di telepon boleh nggak, Bu? Itu kan ada tuh. Assalamualaikum, Bu. Ya. Mas Aditnya nggak ada? Kemana, Bu? Kerja. Pulangnya jam berapa? Malam. Malam pulangnya? Oh. Suruh kesini aja, Mbak. Bisa nggak? Bisa pulang dulu kali sebentar ya. Saya dengan dulu ya, dari Komnas Perlindungan Anak. Udah tahu mungkin ibu kasusnya ya? Iya. Oh, udah tahu, Bu? Udah tahu, Bu. Hah? Lihat di HP doang. Oh, iya. Jadi ada yang laporan, jadi makanya kita mau. Oh, lihat di HP-nya adiknya. Iya. Oke, Bu. Saya tunggu. Halo, di mana? Hah? Di mana? Di mana? Kenapa mau? Di mana lu? Mas Adit. Halo. Di mana lu? Mas Adit, ini saya Novi. Halo. Halo, Mas. Kenapa? Iya, ini saya Novi, Mas. Sinyalnya. Halo. Halo, Mas Adit. Halo. Mas Adit bisa pulang ke rumah nggak sekarang? Nah, udah ini, masih di MM. Masih di MM. Kita kesana. Ini lokasi. Lo, MM-nya di mana? Bekasi. Iya, maksud saya tahu saya MM Bekasi. Maksudnya MM-nya posisinya MM yang dekat apa? Yang dekat ini apa? Oh, ini lagi bawa kendaraan atau apa? Kendaraan. Yang bawa Mas Adit? Iya. Kita samperin ke sana bisa? Kalau kita mengarah ke sana bisa Mas Adit? Saya ketemu Mas Adit di MM bisa? Jangan, ntar bentar lagi ini saya langsung ke situ. Oh, berarti saya nunggu di rumah aja ya? Nunggu di situ aja ya. Oke. Okay. Memang ya. Oh ya udah oke. Okay. Berarti ya udah saya nunggu di rumahnya Mas Adit. Kira-kira berapa lama nyampe sini? Satu jam ada? Satu jam, dua jam lah. Dua jam? Dua. Bisa lebih cepat? Iya. Nggak bisa lebih cepat ya? Diusahin. Oke deh kalau gitu. Ya udah. Oke. Okay. Mas, kalau misalnya lama kita kesana, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ketemu di tengah-tengah. Jangan. Ketemu di tengah-tengah aja, Mas. Kita juga kalau 2 jam kelamaan. Kita soalnya mau ada urusan lagi.
Enggak, diusahain satu jam setengah. Ya, masih lama juga, Mas. Makanya kalau kita ke sana kan sebentar, Mas. Ketemu di tengah-tengah aja, biar selesai ini masalahnya. Di Kemang, di Kemang. Ya udah, tengah-tengah yang mana itu? Di Kemang ya, kita ketemu di Kemang ya. Kemang. Kemang, Marsudiri nih. Ya udah. Ya, situ ya. Oke deh, kalau gitu. Ntar kita ketemu di situ, jadi biar nggak terlalu jauh juga ya. Udah, yuk. Aduh. Bu, kesana ya Bu ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum.